Halo sahabat Nova, kali ini ada kabar menarik dari Luna Maya yang ternyata sempat menyalahkan dirinya sendiri karena tak kunjung menikah. Ia sempat berucap, orang tua mana yang mau anaknya pacaran sama gue? Kamu bisa dapatkan informasi lengkapnya di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe YouTube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Kehidupan asmara artis Luna Maya kerap menjadi sorotan publik. Banyak orang yang mengikuti kisah cinta Luna Maya dengan beberapa pria seperti Ariel Noah hingga Reno Barak. Hingga kini, Luna Maya belum menemukan sosok pria yang tepat. Luna Maya pun mengaku sempat menyalahkan diri sendiri karena belum menemukan jodoh sampai sekarang. Gue terus terang sampai di titik mungkin dulu gue berpikir, kok gue gak kawin-kawin, kok gue gak nemuin jodoh, kata Luna Maya lewat YouTube Titi dan Tian. Saat itu, Luna Maya terus mempertanyakan dan menyalahkan diri sendiri. Apa mungkin gue terlalu picky, apa mungkin gue begini, apa mungkin gue begitu. Dulu kayak gini, kayak iya ya, pantesan aja, orang tua mana sih yang mau anaknya pacaran sama gue, kenang Luna. Mendengar itu, Titi Kamal langsung membantah Luna. Menurut Titi Kamal, banyak pria yang minder dengan kesuksesan Luna. Lo ngomong banyak tapi buktinya ada hubungan gue yang kandas karena masalah gue. Ada hubungan gue yang kandas karena begini. Jadi gue terus berpikir, oh jangan-jangan gue jelas Luna. Seiring berjalannya waktu, Luna pun sadar bahwa hubungannya kandas bukanlah kesalahan dirinya maupun orang lain. Menurut Luna, itu semua karena pada dasarnya memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Di sini gue berpikir ya nggak mean to be aja, bukan salah dia, bukan salah gue, bukan salah siapa-siapa, bukan salah orang tua juga, ucap Luna Maya. Walaupun merasa sedih, Luna tidak merasa dirinya tidak berharga. Apakah itu sesuatu hal yang membuat kita nggak worth it? Nggak juga. Mau laki-laki mau perempuan, kalian itu berharga, kata Luna. Kini, Luna mengaku lebih santai dan menjalani hidupnya tanpa mengikuti standar orang lain. Itu dia cerita Luna Maya yang ternyata sempat menyalahkan diri sendiri karena tak kunjung menikah. Kamu bisa mendapatkan informasi lainnya di nova.id dan jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru.